Allah ya Tuhanku, ini rumahku depannya yang bersepa-sepa dengan tudung, dengan mainan rupiah, dengan buku semua. Ya Allah, nak kena Zahira ni. Amani, dengan main handphone lagi cepat kemas tu. Sepa-sepa ni semua ni. Ya Allah, budak ni ibu suruh kemas meja ni main handphone pula. Pas ni handphone tu kejap tengah pusing. Tak ada sini sekarang. Sini. Jangan dah nak menang. Dah menang. Dah nak menang tadi. Dah. Ya, dah menang. Zahira. Kemas tu meja belajar tu. Letaklah tempat dia. Tengok bawah ni. Terjatuh-jatuh. Cuba angkat dengan tong sampahnya, dengan tak nyapunya. Tengok tu ada banyak rambut. Macam mana nak kemas? Meja dah penuh. Belilah baru. Belilah meja makeup. Amani nak meja makeup. Tengok meja makeup Amani ni. Muat. Kecil. Yelah, nanti Ibu Suraya beli meja makeup. Ibu suruh kemas. Bukan suruh main makeup tu. Mari Zahira, dah kemas belum? Belum. Daripada tadi tak siap-siap ni. Dah, jom kita pasang almari baru. Ibu orang marah kat atas kenapa? Sebab meja makeup bersepa. Masalahnya meja makeup tu kecil. Tak muat. Ayah dah penat berbalik mengundi. Ni ayah dah beli. Meja makeup. Ayah cakap ayah tak nak mengundi. Mengundilah. Ayah cakap ayah tak nak mengundi. Ya, ayah dah beli meja makeup. Ini lampu sekali. Bukan ke kalau kita pasang meja makeup ni kena ada screwdriver yang elektrik? Ada. Ayah dah beli kat Mr. DIY. Nanti ayah ambil kejap. Ni, Amani, ayah dah beli untuk pasang almari dengan skru. Pigman, ayah beli dekat Mr. DIY, RM279. Fixman lah, bukan Pigman. Oh, ya ke? Wow, besarnya. Yang penting, kualiti terbaik. Semua ada. Ini pakai bateri. Charger, driver, gun. Ni dia punya skru. Screwdriver, ada drill. So, kita ambil pasang sekarang. So kita masukkan ni, ketatkan dia. Okey. Dah ingat mana ni? Tolong ayah pasang skru, okey? Kita buka yang ni dulu. Nanti abang ni tolong. Ni dia. Ini semua kita kena susun macam ni dulu, baru kita kena ikut cara dia, okey? Ni dia. Jom abang ni tolong ayah angkat naik atas. Alih kapet ni dulu, gulung. Gulung elok-elok. Siapa ni abang ni? Jangan pergi sana, angkat ni. Ke bilik ayah dulu. Ya. Pecah je. Angkat je. Jatuhlah. Angkat je. Pelan-pelan. Vacuum dulu. Mari bersih. Cepat. Ingat senang nak keluar rumah. Ini cara lama, ni cara baru. Ada ni senang. Sekarang kita nak pakai screwdriver main daripada Mr. DIY. Senang lah. Tak payah pakai screwdriver ni. Penat. Pakai ni je. Meja makeup dengan bilik makeup Amani Zahira dah siap. Ayah dah buat semalam kan, bising-bising. Ayah dah siapkan. Meh sini, jom. Inilah dia. Makeup cermin untuk Amani Zahira. Sini boleh letak perfume. Nak tunjuk tempat barang-barang makeup dia. Jom tengok semua. Cantik. Nampak ni, kita tarik sini. Bolehlah letak dia punya emas, gelang, necklace dekat sini. So, yang bawah-bawah ni boleh letak tudung. Ada berapa tray? 1, 2, 3, 4 tray. Sekarang nak buka lampu dia. Okey, kena sama-sama. 1, 2, 3. Cantik. Dekat sini boleh tukar banyak color. Ni color warna putih. Ni warna orange. Ni warna warm sikit. Budak-budak sekarang. Dia boleh bagi low light. Boleh bagi maximum light. Biasalah, anak-anak remaja zaman sekarang semua nak make up apalah. Sekarang kita suruh dia kemas. Jom! Okey, tutup mata. Sekarang kita nak surprise Amani Zahira dengan make up table baru. Amani duduk sini. Zahira duduk sini. Okey, awak duduk sini. Okey. Si awak duduk sini. Awak nak pergi mana? Pusing mana sini? Kira-kira. 1, 2, 3. Tadaaa! Buka! Wow! Seronoknya Amani dah lama nak baca makeup macam ni. Cantik! Alah ya, Zahira pun nak comel-comel. Ada lampu. So, ni nanti letak perfume kakak. Perfume. Ni semua perfume eh. Makeup semua dalam ni. Skincare bawah ni. Skincare sini. Tak nak. Nak buka pagi-pagi susah lah. Yang selalu pakai letak kat sini. Yelah, tak pakai. Yang necklace yang tak selalu pakai letak sini, okey? Sekarang, pergi kemas. Okey.
Okey, jom. Tengah tunggung bersepah-sepah. Ya Allah. Ini kalau jual ni beribu-ribu dapat ni. Ha. Ni Sofia Rose lah. Apa lagi? Zefik lah. Diana Rahman lah. Kemas, kemas, kemas. Makeup dia ni semua. Okay. Mahal-mahal makeup ni semua. Okey. Ini semua full. Tengok. Ha. Kemas, kemas, kemas. Sengit. Kemas, kemas. Ha. Awak pun sibuk ke nak kemas-kemas? Ha, ni semua yang kemas. Letak dekat sini je lah. Sini, letak sini. Ya Allah, ni semua barang makeup kakak ke? Ya. Ya Allah, banyaknya ya Rabbi. Ni lagi. Ya. Ni lagi. Ni lagi. Skincare lain ni lagi. Ni lagi. Banyak je barang makeup dia. Ni lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan tak sini, mana tak sini. Mana adik main tu. Mana dia main gencuk. Adik. Afia, awak ambil. Awak sepah-sepahkan ambil. Awak kemaslah makeup tu. Ha. Kemas. Kemas makeup awak tu. Awak punya makeup kan? Ha, kemas ambil. Ambil semua simpan. Tengok ayah, tengok ayah. Cepat kemas. Kenapa main getah ni? Aisyah, Richard, Amani, Zahira, Afia. Cepat kemas. Main getah je ni. Ha, surprise. Meja makeup Mama Zahira dah siap. Cantik. Dekat sini Zahira letak skincare Zahira. Bawah ni Amani punya. Ada sunblock dengan tone up. Ini ada cepat berus dengan spot spine. Belakang ni ada foundation. Ada makeup remover. Ha, ni lah dia part yang paling seronok. Boleh tak barang perhiasan. Boleh letak jam. Letak pin. Letak dompet. Letak cincin. Nanti kalau tutup. Ha, cantik. Tengok tu. Ini ada barang makeup. Ya Allah, banyaknya barang makeup mana lagi ni. Banyaknya apa ni? Biasalah perempuan. Ayah ni apalah. Orang perempuan ni semua ni. Ha. Ya Allah, banyaknya makeup ni. Tapi ini gincu dah 100. Banyak gincu. Ini bedak. Ini eyeshadow. Ha. Ya Allah, dalam ni lagi. Banyaknya. Ini pun Afia punya. Ha, inilah meja makeup Amani. Cantik kan? Korang punya meja makeup macam mana pula? Komen kat bawah. Dalam laci yang ketiga ni ada apa? Okey, jom kita tengok. Dalam laci ni ada tudung. Ini semua ni ibu punya. Ibu yang jual. Ibu jual tudung. Lepas tu kat sini ada tudung yang belum buka. Ini tudung ibu. Dan ini tudung kita. Dan yang ni bag lah. Of course bag. Ha, ini dulu ini tempat gantung tudung. Jom tengok Amai nak shopping apa lagi. Bye bye.